Halo, selamat datang ke YouTube channel Fat Jazzies. Sebelum masukkan topik, ingatkan klik subscribe button dengan lonceng button bagi saya ya. Thank you. Topik hari ini adalah cara nak simpan Thai basil leaf selama-lamanya tanpa jadi hitam. Anda pernahkah beli basil leaf bila letak dekat peti sejuk tu tak sampai 3 hari dia jadi hitam? So ini caralah yang nak buat untuk bagi dia tahan lama dan boleh guna semasa yang kita nak. So first tu kita ambil Thai basil leaf, kutipkan daun ke dalam mangkuk kita dulu. Cara macam ni, kita boleh simpankan Thai basil leaf kita selama-lamanya sampai 6 bulan pun tak jadi hitam. Cara macam mana? Senang saja. Selepas tu, ingat kena cuci dulu daun basil leaf kita. Sekarang kita kena readykan air panas. Mesti panas ya. Lepas tu, air tu jangan banyak sangat. Hanya boleh tenggelam daun basil leaf kita saja. Kerana kalau air tu terlalu banyak, basil leaf kita dia akan jadi tak ada bau punya. So, jadi tak sedap lah masa yang kita nak masak. After air kita sudah panas, kita masukkan basil leaf kita ke dalam air panas kita. Masa yang saya masak basil leaf ni sekurang-kurangnya dalam 3 sampai 5 minit saja. Jangan terlalu panjang masa tu kerana basil leaf kita akan tak ada bau. Bau akan hilang semua. So dalam 5 minit pun okey dah. So basil leaf kita tu dia akan nampak hijau dan berbau lagi. So sekarang kita kena readykan satu mangkuk yang mengadakan air sejuk dari peti sejuk ya, betul-betul sejuk. So kita direct ambil basil leaf kita dari air panas tu masuk selalu ke dalam air sejuk kita. Cara macam ni basil leaf kita akan nampak hijau dan berbau lagi. Sekarang kita kena perahkan daun basil leaf kita sampai kering guna tangan kita punya. Cara senang saja macam ni. Perah sampai kering, lepas tu buat dia jadi bulat-bulat kecil macam ni. Cara macam ni senang kita ambil keluar untuk buat masak lah. Hanya ambil keluar, lepas tu buang ke dalam daging kita untuk masak. Macam ni saja senang. Dalam video ni nampak sikit je kan kerana saya buat contoh saja. Setiap kali saya beli basil leaf tu, saya suka makan sekali dengan budu, makanan Kelantan punya. So, jaranglah saya akan simpan selama-lamanya. Hanya kalau saya nak buat sup, saya baru buat macam ni. So, lain kali kalau saya ada buat green paste curry chicken, saya akan gunakan basil leaf ni. Lepas tu, rakamkan video cara nak masakkan dia macam mana. Senang saja. Yeah, last piece. Tengok, bulat-bulat macam ni. Okey dah. Untuk satu kali masak. Oh, tak ingat nak bagi tahu. Basil leaf yang saya ready tu semua saya letak ke dalam plastik bag saya. Kalau rumah sesiapa yang ada tupperware, masukkan dalam tupperware pun boleh. Buat bulat-bulat macam ni, lepas tu letak masuk dekat peti sejuk yang freeze punyalah, yang tempat buat air batu tu. Macam ni saja. Boleh tahan sampai 6 bulan. Thank you very much for watching my videos. Remember to click the subscribe button and the bell button for me. Thanks.